Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul yusra idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saudaraku semuanya, kembali lagi di program pending bahasan Nahwu Shorof dan Kitab Kuning. Alhamdulillah kami dari angkatan 78 akan membacakan sebuah hadis dari Kitab Babul Hadis karangan Imam Tsaukani. Tangannya aja. Insyaallah di samping saya ada moderator Ustaz Windy Al-Muqtazari. Oh ya, materi kecilin. Mungkin langsung saja kita mendengarkan hadis dari beliau. Fadhal Ustaz. Syukur kepada Pak Moderator Bapak Samudra. Insyaallah saya akan melanjutkan pembacaan hadis dari bab kedua, yakni fi fadilati la ilaha illallah, bab keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin qara biha qairun tahta al-arshi yusabbihu ma'al musabbihina ila yawmil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Terjemah nahwiyahnya lebih kurang, qala telah bersabda siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun barang siapa, qala itu telah berkata siapa man, la ilaha illallahu pada kalimat la ilaha illallah, min ghairi ajabin tanpa ada ujub, qara maka terbang, biha maka terbang, biha dengannya, dengan sebab pengucapannya kalimat la ilaha illallah, apa? Ta'irun, seekor burung, tahtal arshi, di bawah arsh, yusabbihu yang bertasbih, apa burung, ma'al musabbihina bersama orang-orang yang bertasbih, ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat, wa yuktabu dan ditulis lahu baginya al-qa'il thawabuhu pada pahalanya ta'irun. Dan adapun maknanya wallahu alam, secara zahir di sini dituliskan barang siapa yang berkata, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, maka dengan mengucapkan kalimat tersebut ada burung yang akan terbang, terbang burung dengan mengucapkan kalimat tersebut, terbangnya di bawah arsy, yang mana burung ini bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih, bersama orang-orang yang menyucikan Allah, dan atas tasbihnya burung ini tentulah burung itu mendapatkan pahala. Akan tetapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi dituliskan baginya pahala dari tasbihnya burung yang tadi. Jadi diucap satu kali la ilaha illallah, burung itu terbang dan bertasbih di bawah arsy sampai hari kiamat, dan pahala tasbihnya burung itu ditulis untuk al-qa'il yang mengatakan la ilaha illallah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian untuk pembacaan hadisnya. Saya kembalikan ke moderator. Masyaallah, kita telah mendengarkan sebuah hadis yang telah dibacakan oleh pemateri. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz
pertanyaan pertama, yusabbihu, kalimat ini termasuk kalimat apa? Apakah isim, fi'il, atau huruf? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Yusabbihu di sini adalah fi'il. Dari mana kita bisa mengetahui ini adalah fi'il? Karena ada beberapa ciri yang sama-sama telah kita pelajari di manhaj jilid 1, di mana kalimat yusabbihu ini bisa dimasuki qad ataupun sin ataupun saufa. Kalau dimasuki qad, dimasuki qad, maka menjadi qad yusabbihu, atau dimasuki sin maka bisa menjadi sayusabbihu, atau dimasuki saufa juga bisa saufa yusabbihu, maka bisa dipastikan dia adalah fi'il. Atau tanda lain mungkin kita bisa mengenalinya dari adanya huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang masuk pada fi'il mudhari, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Adapun di sini adalah huruf ya, yusabbihu. Oke, dan dia adalah fi'il mudhari, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah fi akhirihi, al-dhahirah fi akhirihi, dhammah yang jelas di akhirnya karena tidak didahului amil-amil nasab ataupun jazm. Ya, tanda rofaknya itu dhammah karena fi'il sahihul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Oh, mungkin sedikit ya, dalilnya itu dalil ciri-ciri fi'il ada di manhaj ya, di lagu awal. Mungkin bisa kita nyanyikan bersama. 1 2 3 fi'il. Bukan, bukan. Bukan-bukan itu. Dari awal ya. Mari. Mari kawan semua belajar tentang kata. Satu isim kata benda, dua fi'il kata kerja, ketiga kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia disambung dengan lainnya. Isim itu cirinya tanwin al-jar dan nida, musnad ilai dan idofa, itulah ciri-cirinya. Fi'il itu cirinya awalnya qad, sin, saufa, akhirnya tadi sakinah, itulah ciri-cirinya. Cukup. Allah menjawab, dikembalikan ke moderator. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita udah tahu apa ini yusabbihu, termasuk kalimat fi'il. Dan telah kita ketahui setiap fi'il pasti butuh fa'il. Pada kalimat yusabbihu itu Ustaz, itu fi'ilnya, fa'ilnya mana Ustaz? Mohon dijelaskan. Oke, baik. Memang benar setiap fi'il itu ada fa'ilnya. Dan tadi di hadis yang telah dibacakan, pada kalimat yusabbihu ma'al musabbihina, secara zohir tidak ada fa'il, karena yang kita pelajari di manhaji fa'il itu adalah isim marifat, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Namun setelah fi'il ini tidak ada isim isim yang dibaca rofa, maka yang telah kita pelajari bahwasanya fa'il itu ada dua, ada fa'il zohir dan fa'il domir. Maka jika kalau tidak ditemukan fa'il zohir, fa'il yang jelas yang jatuh setelah fi'il, maka kemungkinan besar dia adalah fa'il domir. Dan di sini fa'il domirnya ditakdirkan adalah huwa, dia yang kembali kepada isim muzakkar yang terdekat. Dan di sini adalah to'irun. Maka yusabbihu fa'ilnya mustatir, takdiruhu dikirakan huwa ya'udu yang kembali kepada to'irun. Dalilnya di manhaj itu ada juga ya. Mari kita lakukan bersama-sama.
setiap fi'il ada fa'il. Satu, dua, tiga. Setiap fi'il ada fa'il. Fa'il jatuh setelah fi'il. Fa'il itu dibaca rofa. Rofa lafzi takdir mahalli. Fa'il itu ada dua. Fa'il dhahir dan fa'il dhamir. Fa'il dhahir ya zaidu. Fa'il dhamir ya idun ja'a. Dalam ja'a ada fa'il. Fa'ilnya huwa muqaddar. Dalam ja'a ada fa'il. Fa'ilnya huwa muqaddar. Jadi seperti itu Bapak Mendertor. Alhamdulillah telah selesai apa yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini tentang isi hadis di kitab Lubabul Hadis, salah satu tadi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat apa yang telah dibacakan oleh Ustaz Yudi. Wallahu a'lam. Syukran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.